Halo teman-teman, pada pembahasan video kali ini berhubungan dengan materi ikatan kimia. Pada soal disajikan suatu pertanyaan yaitu, apakah yang dimaksud dengan gaya dispersi atau gaya London? Maka berikut ini penjelasannya. Perlu kalian ketahui bahwa gaya London adalah gaya tarik-menarik yang lemah, yaitu antar molekul nonpolar karena terbentuk dipol sesaat. Selain itu, gaya London itu dapat terjadi antar molekul pada senyawa nonpolar maupun antar atom gas mulia, yang mana disebabkan dari dispersi elektron yang tidak merata serta tidak permanen. Kekuatan gaya London itu tergantung pada massa molekul relatif atau MR dan bentuk molekulnya, di mana semakin besar MR suatu zat atau semakin panjang dan lurus dari bentuk molekulnya, maka semakin kuat gaya Londonnya, sehingga semakin besar titik didih dan titik lelehnya. Contoh senyawa yang memiliki gaya antar molekul adalah O2 atau oksigen, CH4 atau metana, dan CO2 atau karbon dioksida. Jadi cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami materi ini dengan lebih baik. Terima kasih.